أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الحق أدخلنا مدخلا سدقين وأخرجنا مخرجا سدقين وجعلنا من دونك سلطانا نصيرا جاء الحق وزهق الباطل Innal kana lana Amma Alhamdulillah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Qur'an di mana insyaallah kita akan kembali melanjutkan ya kajian kita sedikit demi sedikit memindahkan Al-Qur'an dari dalam mushaf ya ke dalam dada kita agar menjadi pedoman ya bagi kehidupan kita. Tidak lupa kita baca salat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ari Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para Nabi, para Rasul. Wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Dijauhkan dari siksa api neraka dimasukkan ke dalam jannah Dan dipertemukan dengan Rasulullah s.a.w. InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Adrim yang dirahmati Allah di manapun Anda berada Melanjutkan kajian kita di Surah Al-Baqarah Dalam program Tadabbur Al-Quran Kita akan beranjak ke ayat yang ke-81 Ya Terakhir kita sudah bahas ayat yang ke-79 dan ke-80 ya. Maka eh, kita lihat ya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan untuk kita tadaburi di surat al-Baqarah ayat yang ke-81. Ayat ini sebetulnya eh, masih menyinggung eh, tentang orang-orang Yahudi ya atau Bani Israel. Tapi konteksnya secara umum sebetulnya adalah pesan Allah kepada seluruh manusia ya tidak hanya kepada Bani Israel di ayat yang ke eh, 81 ya dan ayat yang ke-82 Allah subhanahu Wa ta'ala berfirman A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. bala angka sababayi atau hat sebihikhoti fa humfihaun kemudian ayat yang ke 82 Allah subhanahu Wa ta'ala berfirman wala zina aman hati ubulnah humfihaun <coughs> dalam ayat yang ke-81 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Bala, ya, bahkan tidak demikian." Nah, ini adalah sebuah penekanan ya. Di ayat sebelumnya di mana ayat eh, pada ayat ke-80 ya, orang-orang Nasra eh, Yahudi eh, Bani Israel mengatakan dengan rasa percaya diri mereka ya, bahwa mereka adalah manusia pilihan Tuhan sehingga kalaupun mereka berbuat dosa lalu kemudian disiksa di neraka disiksa tidak akan lama itu sombongnya luar biasa itu kalaupun diri Disiksanya disiksa nggak disiksa akan lama hanya beberapa hari saja kata mereka dan itu kemudian dibantah oleh Allah yang Bala ya tidak begitu ya kata Allah tapi yang yang Allah yang yang Allah tetapkan apa? Man ya, siapa yang uh, mengusahakan atau berbuat ya, keburukan wa ya, Bahkan kemudian ya, keburukan itu ya, yang keburukan itu kan dosa ya. ya. Dan dosanya itu ya, membuatnya Tenggelam, ya atau dosa itu semakin menenggelamkannya ya, ya, di dalam keburukan. Nah, berbuat keburukan, lalu kemudian jadi dosa. Nah, dosanya uh, itu besar, ya maka kemudian dosa itu menenggelamkannya di dalam keburukannya. Ya akhirnya semakin dalam dia terlibat di dalam keburukan. Apa kata Allah? Fauzul Ikhshabul Maka mereka adalah ashab, ya, sahabat sahabatnya neraka atau penghuni neraka. Tidak cukup sampai di situ Allah tegaskan hum fiha khalidun. Mereka orang-orang ya, yang uh, hidupnya dipenuhi oleh dosa sehingga kemudian dia tenggelam di dalam dosanya itu uh, menjadi sahabatnya neraka ya, menjadi penghuni neraka dan mereka katakan Allah katakan hum fiha khalidun. Mereka abadi ya, kekal di dalam neraka itu. Jadi kalau kita ambil ibrah kepada orang-orang Yahudi atau bani Israel gitu kan, bagaimana kalimat yang perlu dipahami di sini kan, mankasabah syai'atau wahatatsebihihati atuh ya, siapa yang berbuat keburukan mengusahakan keburukan ya, jadi amal-amalnya kerjaannya itu buruk-buruk begitu kan, dan kemudian karena itu ya. Dosa-dosa yang di, dia, dia buat karena keburukan-keburukan itu, dosa-dosa yang timbul karena keburukan itu, kemudian menjadi beban hidupnya sehingga semakin tenggelam di dalam keburukan itu. Ya. Jadi, kalau kita perhatikan, ya, Bani Israel, ya, di di masa Nabi Allah Musa Alaihissalam, ya, itu kan. Eh, ada sebahagian besar, sebahagian dari mereka yang kemudian Allah azab ya, dengan azab yang pedih. Ya, karena ke apa namanya? kedurhakan mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kepada risalah Nabi Allah Musa alaihi ya, ketika mereka yang sampai nekat yang menyembah patung anak sapi padahal sudah jelas jelas ya mereka diselamatkan Allah dan Allah sudah menegaskan melalui Nabi Musa la ilaha illana kan gitu tidak ada tuhan selain aku di dalam surah ah uh, Toha ya kan? uh, ketika Nabi Musa datang ke lembah tua itu maka Allah tegaskan di situ ya la ilaha illana innani Allah. la ilaha illana ya fa'buduni wa aqimi sholata wa ya Tidak ada tuhan selain Aku, ya, maka sembahlah Aku, kata Allah kepada Nabi Musa. Tapi prakteknya kemudian Bani Israel ya, setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekejaman Firaun, ya, kemudian ya, dibawa oleh Nabi Musa ya ke tanah Palestina, tanah yang dijanjikan untuk mereka saat itu, ya. Maka kemudian ya, di tengah perjalanan, gitu kan, ya, sempat-sempatnya mereka kemudian berpaling akidahnya. Ya, menyembah patung anak sapi. Ya, saking zalimnya, saking beratnya ya dosa itu. Maka Nabi Musa mengatakan faktul anfusakum bunuh aja, bunuh diri aja dah kalau begini nggak ada nggak ada nggak ada gunanya lagi hidup. Gitu ya. Udah diselamatin, udah nampak nyata muzat Allah masih juga ya berpaling dari keesaan Allah. enggak ada lagi gunanya hidup gitu kan, mati aja kalian itu. Ya. Kenapa mereka demikian? Itu tadi ya, karena e, dosa-dosa yang menjelang ke situ itu ya, itu sudah mulai nampak. ya Bagaimana kemudian mereka e, mempersoalkan Nabi apa? mempersoalkan mengeluh ya kepada Nabi Musa? Ya, minta air lah, inilah, itulah, itu kan terlalu manja, itu kan ya, tidak mau berjihad sementara jihad itu kan satu kewajiban bagi manusia di dalam menuju Allah ya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al Quran ya ya dalam surah uh, dalam surah apa saya lupa ya ya insan inna ila kadhang famulaki manusia itu karena kalian telah bersungguh-sungguh berjalan menuju Tuhan kalian maka kalian akan menemuinya dalam konteks kita menyembah Allah ini ya diperlukan kesungguhan ya diperlukan jihad gitu kan. Nah itu yang kemudian dikeluhkan oleh Bani Israel. Ya, itu di satu keburukan itu kan. Nah keburukan-keburukan itu kemudian menjelma menjadi dosa, ditumpuk 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 jadi dosa besar. Kemudian mereka semakin tenggelam di dalam dosa itu. Karena itu kemudian sahabat Adrim ya yang menjadi ibrah bagi kita adalah jangan suka numpuk dosa. Nah, ya. karena dosa itu ya sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am ya ditegaskan ya bahwa manusia nanti akan datang kepada Allah dengan memikul dosa. hatta ya, ya, merugilah orang-orang ya yang apa namanya? yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala yang tidak meyakini ya akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka datang ke hadapan Allah mereka kemudian memikul 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 ya memikul dosa dan Allah tegaskan di dalam ayat itu ala sa'ama yazirun maka amat buruklah apa yang mereka pikul itu jadi dosa itu sahabat tadi Dosa itu adalah satu kebu satu hal yang menjijikan, ya, yang berada, yang tumbuh di dalam diri manusia karena perbuatan buruk, ya, karena perbuatan yang menyalahi aturan syariat, ya, aturan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala. Ketika manusia melakukan sebuah keburukan, ya, sebuah perbuatan yang menyalahi aturan syariat, maka kemudian tumbuh di dalam diri manusia itu dosa ya, dan dosa itu sifatnya beban karena di dalam agama disebut pikul. Ya, Wahum yahmiluna auzaron ala nah, dalam ayatnya begitu ya dan mereka memuk memikul beban ala di atas punggung mereka jadi dosa itu ya nanti penampakannya adalah satu beban yang dipikul oleh manusia Ya, di dinampakkan ya, di dunia tidak Allah nampakkan ya kalau kita gitu, lihat orang berdosa dengan orang yang berdosa ya, atau yang dosanya banyak dengan orang yang sedikit sama aja gitu kan Nggak kelihatan tapi kalau di akhirat terkelihatan ya. dia memikul ya wahum <tuk> yahmiluna auzaran ala zuhurhim mereka memikul ya, dosa itu di pundak mereka jadi ini yang perlu kemudian pahami hakikatnya ya ketika kita berdosa, kita sebetulnya sedang menambah, memasukkan beban ke dalam diri kita. Ya, maka ketika beban itu semakin besar, dosa itu semakin banyak, ya, yang perlu kita khawatirkan ini. Ya. Ayat yang menegaskan, Wa ah Lalu kemudian dosa, dosa mereka menenggelamkan mereka. Tenggelam di di dalam keburukan sehingga kita bisa melihat ya bagaimana ya ada orang-orang yang susah sulit sekali untuk bertobat kepada Allah ya sudah asyik dengan kemaksiatan sudah tenggelam di dalam dosa dan kezaliman berapa banyak ya baik yang viral gitu atau yang juga mungkin kita ketahui dalam senyap dalam sunyi ya, atau mungkin gak jauh-jauh ke -jauh dalam diri kita lah Ketika kita enggan sulit ya untuk beribadah, ya, saja bawaannya hati-hati ya. Jangan-jangan kemalasan itu adalah disebabkan besarnya dosa di pundak kita, di punggung kita, di dalam diri kita, dan itu kemudian membuat kita tenggelam. Makanya, kalau kita istilahkan ya, di dalam dunia kejiwaan atau psikologi, ada yang disebut dengan apa namanya kecanduan atau candu. ya addiction apa namanya kecanduan candu itu ya kalau di dalam keburukan maka ini yang disebut kalimatnya wahatot sebihi hati ya. mereka dosa-dosa mereka menenggelamkan mereka jadi udah kalau udah candu dengan kemaksiatan ya candu candu dengan judi online nah, itu ya. maka semakin tenggelam ya. di dalam itu gitu kan makanya kalau orang yang udah tenggelam ya ke dalam dosa itu luar biasa ya di luar nu, nu, apa naral na, naral ya. di luar nalar ya di luar nurul kalau kata orang netizen ya nggak logis perbuatan perbuatannya kenapa karena mereka sudah tenggelam di dalam dosanya itu ya, kalau lihat yang kecanduan, kecanduan judi online itu kan yang terba apa yang berita yang viral itu banyak yang sampai kemudian Menjual ya, harta yang dimiliki bahkan bukan tidak, bukan hanya harta yang dijual itu kan, bahkan kehormatannya juga sanggup dijual, menipu ya, ter, apa, terjebak ke dalam tindakan kriminal, bahkan ada yang sanggup membunuh ya, ya membunuh istri gitu kan, membunuh anak, gara-gara ya, diganggu ya, ditegur pasalah kecanduannya. Ya, Ini luar biasa yang canduan yang kecandu dengan zina, oh, itu lebih miris lagi ya. Ujung-ujungnya kemudian ya, sakit sipilis raja singa itu, ya. candu dengan LGBT, wah itu lebih parah lagi. Ya. Dan itu semua ya, sebetulnya bisa dicegah. Ya. Jadi kalau kita paham ya bahwa dosa itu adalah beban, Nah, maka kemudian kalau orang normal ya logika ya logika normalnya ya, adalah kita berusaha mengurangi beban ya, jangan justru menambah beban ya, kita kalau disuruh bawa-bawa kan maunya enteng-enteng kan nggak nah, mau yang berat, berat ada pilihan ya barang yang mau dibawa ya, kita pilih yang enteng itu normal logika gitu tapi ada orang-orang yang kemudian logikanya nggak jalan ketika berhadapan dengan dosa dan kemaksiatan Harusnya ketika kita berhadapan dengan dosa dan kemaksiatan pikir ya, ini beban, ini bukan kesenangan, ini beban yang akan saya pikul. Semakin dalam, semakin sering kita melakukannya maka semakin besar beban yang kemudian kita pikul di dalam kehidupan kita. Yang hal kita khawatirkan, ya, kita tenggelam di dalam keburukan itu sampailah kemudian nyawa di ujung. Berapa banyak orang yang kemudian matinya itu lagi maksiat lagi zina mati, lagi main judi mati, lagi mencuri ya, merampok mati, merampok ditembak ya, mencuri dipukulin ya, memasak sampai mati gitu ya, pencuri motor apa, babak belur dibakar, itu kan nanti mati dalam keadaan berbuat dosa gitu, berapa banyak yang seperti itu. Nah yang seperti ini kata Allah faulaika ashabun nar. Mereka adalah sahabatnya, ya. temannya, penghuninya neraka. Hum fiha khalidun. Kenapa disebut ashabun nar ya? Sahabatnya neraka. Karena neraka itu makhluk, dia hidup dia. Dia tahu teman-temannya siapa. Ya kalau udah teman dia nggak mau lepas tuh. Ya. Gak mau lepas, gak mau ngelepas dia. Nah, makanya Allah katakan hum fiha khalidun. Mereka kekal, mereka abadi di dalamnya. Nah, di dalam hal ini, kalimat "khalidina fiha", ya, bahwa para pendosa itu kekal di dalam neraka, ya, menimbang ayat-ayat adanya ayat-ayat yang lain, kemudian hadis-hadis dari Rasulullah SAW, sebagian para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "saya", ah, ya, atau juga uh, dosa di sini. Ya, adalah kesalahan pada umumnya. Ya, jadi para ulama yang eh, apa, sebahagian ini menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kekal ya khalidina fiha di dalam neraka itu adalah sampai batas waktu yang lama ya, yang dikehendaki oleh Allah. Nah itu, secara umum begitu. Ya. Jadi kalau memang Allah nanti berkehendak orang ini dimasukkan ke dalam surga ya selesai gitu kan. Jadi bukan bukan apa istilahnya tidak ada harapan tidak ada ujung begitu kan. Tapi nanti ada ayat yang menegaskan memang ada orang-orang yang tidak sudah nggak punya harapan lagi. Siapa mereka yang imannya nggak benar? Karena syarat untuk masuk ke dalam surga adalah iman, iman dan amal saleh. Kalau imannya settle lurus ya benar ada harapan dia masuk ke dalam surga walaupun kemudian dia dibakar di dalam neraka karena nanti ada orang yang Allah dalam hadis disebut sebagai orang yang terakhir ya masuk ke dalam surga ya, Junainah namanya terakhir masuk ke dalam surga setelah itu nggak ada lagi harapan bagi hal neraka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala nah orang yang berbuat maksiat ya menurut para sebagian para ulama ya dan mengerjakan dosa-dosa besar maka dia mendekam di dalam neraka ya beberapa waktu lamanya kemudian dia keluar dari neraka jika Allah menghendakinya Siapa mereka? Ya orang-orang Islam. Karena orang-orang Islam itu ditegaskan oleh Rasulullah. Man kola la ilaha Muhammadur Rasulullah jannah. Siapa yang mengatakan ya di dalam hidupnya la ilaha illallah uh, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Tuhan Allah jannah. Maka dia pasti masuk dalam surga. Di uh, dalam ayat Al-Quran juga banyak ya. Inna inna lezina manu amilus jannah. Uh, berapa ayat diulang-ulang ya, orang beriman beramal saleh pasti masuk surga jadi kalau ditanya ada nggak jaminan masuk ke dalam surga bagi orang Islam ada lah ya. karena ayatnya banyak hadisnya jelas ya, cuman persoalannya ya, karena ini tadi ya ada dosa ya maka dosa ini kemudian bisa jadi ya, membuat seseorang nyangkut dulu ke dalam nerakanya Allah nah inilah di dalam ayat ini secara umum Yang disebutkan menurut eh, penafsiran para ulama sebagian para ulama bahwa yang bermaksiat mengerjakan dosa-dosa ya di kalangan kaum muslimin kemudian mendekam ya di dalam neraka itu beberapa waktu lama kemudian dikeluar jika Allah menghendaki <tuh> apabila manusia benar-benar bertobat ya dengan jujur atas segala macam dosa dan kesalahan dan meninggalkannya secara serius maka dirinya akan, eh, tidak akan diliputi oleh kesalahan-kesalahan dan, ya, dan jiwa mereka tidak akan berkarat ya dengan kesalahan-kesalahan itu. Jadi selagi ada di dalam diri ini keinginan untuk bertobat insya Allah selagi itu ya kita belum ya, masuk ke dalam kategori orang yang ditenggelamkan oleh dosa. Jadi ini eh, harus menjadi pemahaman kita ya ketika ada pikiran ya dulu kapan, saya mau insaf, kapan, saya mau benar, segera ambil, ya, jemput. Jangan kemudian nunggu-nunggu karena kita nggak tahu ya umur kita sampai di mana. Khawatirnya ya ketika pikiran itu datang kita abaikan, datang lagi kita abaikan lagi, datang lagi kita abaikan lagi, lalu kemudian tiba-tiba kita mati, nyesel kita ya. Jis lagi dia ada dan kita ada kita kita menyadari itu adalah peringatan dari Allah oh, segera ambil. Ya. Ini ya, balik lagi gimana bikin ke dalam dosa? Ya tobat lagi aja. Ya balik lagi tobat lagi terus ya mudah-mudahan dengan demikian uh, apa namanya matinya dalam keadaan berusaha untuk bertobat kepada Allah bukan masuk ke dalam kategori orang yang ditenggelamkan di dalam dosa seperti di dalam ayat ke-81 ini. Lalu kemudian di ayat yang ke-82 Allah menegaskan walazina amanu dan orang-orang yang beriman. Inilah ya yang saya sebutkan tadi ya, jaminan dari Allah kepastian bagi Allah bagi orang-orang mukmin orang-orang muslim masuk ke dalam surga walazina amanu amilu salihat orang-orang yang beriman ya benar imannya lurus imannya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah subhanahu wa sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka juga mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Ini kalimatnya jamak ya. Jadi berbuat baik itu sebanyak yang kita mampu, semaksimal mungkin yang kita bisa. Kalimat uh, wat, uh, ya. Uh, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian artinya semaksimal ya, sebanyak yang kita bisa. Bukan seminimal yang mungkin, justru semaksimal yang mungkin. Kalau bisa sedekah satu miliar, semiliar, wow, oh, bisa lebih kecil lebih lebih bikin sedekah bisa seratus miliar, ya, kerjakan. Kalau bisa salat malam dua puluh uh, rakaat ya bagus. Oh saya bisa lebih 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 lagi begini seratus rakaat kerjakan nah, semaksimal semampu yang kita bisa. Itu kalimatnya wa amilu salihat. Nah, kalau itu ya yang menjadi prinsip dalam kehidupan kita, ya, bagaimana kita menjaga iman, memperbaiki iman, ya, meluruskan iman kita, ya, perbaiki, luruskan, jaga kualitas iman kita harus Semakin baik setiap hari kemudian juga keistiqomahnya kita jaga ya agar ada beriman kepada Allah karena dalam hadis ini dalam satu hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh uh, Syedina Abu Sufyan ya, ya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya Anna Nabi Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala ya. "Lisufian Sufyan ibn Abdullah. Ya. Uh, As-Saqafi ya. Wa qad qala lahu dan telah dikatakan kepadanya ya. Ya wa qad qala lahu ya. ya. Dikatakan kepada dia ya Rasulullah. Jadi satu ketika Abu Sufyan bin Abdullah As-Saqafi bertanya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuli fil Islami kaulan, las alu anhu ahadan, uh, uh, Ya Rasulullah terangkanlah kepada uh, aku mengenai Islam satu petunjuk yang tidak perlu lagi saya bertanya tentang hal itu kepada orang lain. Kira-kira hmm, apa tuh ya Rasulullah? Ini saya nggak perlu perlu nanya-nanya lagi ke orang, cukup anda jelaskan ini tentang Islam nah, sempurna gitu kan pemahaman uh, saya dan ini menjadi prinsip hidup saya kan begitu. ya apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, tu ya. Katakanlah, ya, wahai Abu Sufyan bin Abdillah Saqafi ya, katakanlah, 'Aman tu, Aman tu saya beriman kepada Allah. Ya. Jadi harus keluar ya kalimat itu dari dalam diri kita, lisan kita lisan dan diri kita ya. ya. di dalam lisan kita juga harus menjadi kalimat ya aman tubillah. Ya. ya. makanya kan ada doa inna yang menyebutkan robbana inna na amanna ya wahai Tuhan kami semuanya kami beriman karena ini perintah Rasulullah juga ya. Seperti ini Rasulullah katakan kepada Abu Sufyan. Ya, aman tubillah. bila. Semua Lalu kemudian setelah Kalimat itu keluar dari dalisan kita, dari dalam dada kita, itu kan, maka istiqomahlah, ya. konsistenlah dengan itu. Artinya hijau hidup kita ini tidak jauh dari bagaimana menjaga iman, ya. meluruskan iman, memperbaiki iman, memper, apa, meningkatkan kualitas iman kepada Allah. Kalau itulah agenda kehidupan kita dari hari ke hari, dari mulai balik, ya. dari mulai balik sampai kita mati. Ya kita nggak lepas dari iman, nggak lepas dari perbuatan baik ya, yang banyak begitu. Maka Allah katakan ulai ke ashabul jannah. Mereka menjadi sahabatnya penghuni, menjadi sahabatnya surga, menjadi penghuni surga, temannya surga. Nggak nggak mau dia bakal nggak bakal dilepas kalau dia di temannya itu. Hum mereka juga Allah sebutkan sini kekal ya, abadi di dalamnya nah kalau udah masuk ke dalam surga tidak ada ceritanya ahli surga masuk dilemparkan ke dalam neraka bedanya gitu ya kalau orang masuk ke dalam neraka ada peluang dan nanti dia diangkat ke dalam surga tapi kalau orang sudah masuk ke dalam surga ya, tidak ada ceritanya lalu kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka nah, ya makanya kalimat di dalam ayat ini sama itu kan yang ashabun na apa penghuni neraka di ayat yang ke-81 Allah katakan hum fiha khalidun lalu kemudian di dalam ayat yang ke-82 untuk orang-orang yang masuk ke dalam surga hum fiha khalidun juga ya mereka juga kekal. Cuman kekalnya ya penduduk penduduk neraka dengan penduduk surga ya ada sedikit perbedaan itu tadi ya bahwa kalau orang sudah di dalam surga tidak tidak akan tidak mungkin dia kemudian dilemparkan Allah ke dalam neraka tidak ada dalil ayat yang menyebutkan itu ya. bahwa orang yang sudah masuk ke dalam surga kemudian masuk dimasukkan ke neraka tidak ada tapi ada orang yang kemudian ya, dia berada di dalam neraka lalu kemudian dengan izin Allah ya pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana terangkan dalam hadis-hadisnya rasulullah saw. nah oleh karena itu kemudian sahabat itu ini harusnya menjadi motivasi ya bagi kita ya, untuk bagaimana ya yang pertama itu tadi ya uh, jangan mudah ya jangan mudah tergoda untuk melakukan dosa dan kemaksiatan sadari ya bahwa hakikatnya dosa kesalahan keburukan ya keburukan ya keburukan keburukan-keburukan kemaksiatan-kemaksiatan hal-hal yang menyarah menyalahi ajaran syariat ajaran Islam adalah akan tumbuh menjadi beban beban yang kemudian akan menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala jadi jangan pandang dosa dan kemaksiatan itu sebagai sebuah kesenangan sebagai sebuah hal yang mendatangkan happy gitu ya. enggak tapi itu ada hakikatnya adalah penyakit hakikatnya adalah beban yang kemudian uh, akan menjadi penghambat ya, bagi kita untuk masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ya setelah itu ya, fokuslah ya. Uh, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah ya dengan apa? Dengan memperbaiki iman kita kepada Allah. Lalu kemudian fokuslah hidup kita dengan beramal saleh ya atau berbuat baik sebisa semaksimal yang kita bisa. Di dalam posisi apapun kita jadi jangan mikir orang yang amalnya banyak itu, udah kalau dia kiai santri Ya nggak mestilah, ya. ya. Yang bukan santri, yang bukan kiai, yang bukan habib juga bisa ya beramal soleh yang banyak. Nggak bisa juga kita katakan oh yang amalnya banyak itu orang kaya. Enggak ya, juga lah, orang miskin juga bisa beramal soleh sebanyak yang dia mau, yang yang dia bisa. Ya, di posisi apapun kita ya yang diamanahkan Allah tetap ya kita bisa beramal saleh, kita tetap bisa menjaga iman, kita tetap bisa menjaga diri dari kemaksiatan dan dosa. Demikian sahabat Adrim ya yang benar datang dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi saya bikinnya pamit tidur. <t -Festikas> <t -Festikas> <t -Festikas> Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته